Adi. Apa? Kan nak buat Maggi. Adi tengok ini ada dice, ada dadu, ada 1 2 3 4 5 6. Dia apa boleh buat dia sama jadi. Dengan yang dalam ni. Adi nanti yang ni apa Adi kena buat ialah Adi pergi letak dice ni ikutlah nombor yang Adi nak. Yang ni kena ni kan. Lepas tu masukkan, tutup dan datang bagi kat abah. Okey. Okey nah, now go. Sana. Sana di sana. Okey. Cepatlah lamanya. Ini. Okey ni eh. Nanti abah akan letak dalam ni tau. Okey, letak dalam ni. Abah akan letak macam ni. Abah fikir dulu, abah letak. Ni, abah pun tutup eh. Okey, tutup. Tutup. Letak macam ni. Tu. Okey, abah akan susung yang ni. Kan, susun kat sini. Satu, lima, satu, enam, empat, enam. Tuh, lima, satu. Okey, tengok ni susun eh. Okey. Okey. Kita tutup ni. Tutup. Lepas tu buat gini. Ha eh. Okey. Tu, tengok. Okey. Teng-teng kita buka. Okey. Semua jadi empat. Okey, kita tengok betul ke? Betul ke? Tak. Betul ke? Kita tengok ni eh. Tak. Okey. Empat. 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 Ingat empat. Empat. Tak nampak? Empat. Nampak, nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, empat. So. Tunjuklah. How, how? How. How? Nak belajar ke? Nak belajar ke macam mana nak buat? Duduk dah sini, nak ajar. Nak ajar tak? Okey. Sebenarnya, okey. Sebenarnya, secret dia ialah, okay. Dalam kotak yang ni ni, dia lain tau. Dia ada macam, ada lain dia punya ni. Kita panggil apa ni? Tepi dia. Macam ada something lah dekat tepi ni. Wah, okay. Ada mirror. Kan dia ni. So, yang ni nanti kita akan gerakkan buah dia untuk dia berubah jadi nombor berapa. Okay. Jadi kita goncang. Okay. Yang ni macam mana kita tahu berapa nombor dia sebenarnya? Senang saja. Kita kena buat apa? Kita kena buat bila kita letak, katakan kita letak satu lah, senang tengok. Okay, ya, nampak tak ya? Okay, yang satu kan? Kita letak satu, jadi bila kita tutup, sebab tu kita guna kotak yang kedua ni. Kotak yang kedua. Okey. Kotak yang kedua ni masa tu kita kena terbalikkan dia. Jadi kita akan nampak daripada sini. Nampak tak nampak? Nampak, ada nampak satu. Nampak satu kan? Nampak. Nampak satu. So bila nampak satu, kita pun tutup dan letak macam tu. Dan kita tutup. So maknanya kita dah tahu dadu dalam ni ada nombor dia. Satu. Okey. So? So? Yang ni macam mana dapat jadi satu? Dah. Yang ni macam mana dapat jadi satu? Macam mana dapat jadi satu yang ni? Okey. Okey. Macam mana dapat jadi satu? Bila kita buat macam ni kan? Okey, bila kita buat macam ni. Lepas tu, kita goncang, dia jadi satu. Macam mana jadi satu? Sebenarnya, dia memang tak boleh. Yang ni, kita kena susun dulu. Okey, cara kita susun sebenarnya. Okay, daripada arah sini eh. Kita kena susun satu ni di tepi.
Semua satu di tepi. Jadi atas kita tak perasan, tak nampak dia ada 4, 5 kan. Tapi satu ni semua kita letak di tepi. Okey, kita letak satu semua di tepi. Di tepi. Wah, yang tu. Dadu tu. Ha, dadu tu. Okey, di tepi. Dan ini pun di tepi. Jadi daripada atas, kalau kita letak daripada tepi macam ni, so kita tak nampak. Okey. Nombor satu di sini. Okey. Okey, tutupkan. Dan bila kita tutup, kita akan guna satu teknik menggoncang dia sekali je macam ni. So, bila kita goncang macam tu, dadu tak diangkat dalam, dia terkena bahagian tepi, dia akan terbalik. Semua jadi akan jadi satu. Tapi trik dia untuk nampak legitnya, kita guna yang ni satu tadi kita buat. Ada? Buka. Semua jadi satu. Satu. Tapi wow. Kalau kita tunjuk, kita tunjuklah betul tak? Betul kan? Betul kan? Betul kan satu betul, kan? Betul. Ah, betul. 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 Yeah. That's all. Terima kasih kerana menonton. Deh, terbaiklah dulu. Terbaik.